Pecinta daging, mari berkumpul. Kami punya dua olahan daging sapi mewah dengan rasa istimewa. Ada tomahawk seberat 1,3 kg yang diproses selama 30 hari. Kayak apa ya jadinya? Walau bukan kuliner asli Indonesia, tapi steak makin digemari masyarakat di tanah air. Mulai dari warung hingga restoran kelas atas menyajikan menu ini. Yang jadi pembedanya tentu jenis dan kualitas daging. Kali ini, saya mencoba aged steak yang tengah populer. Dagingnya disimpan 30 hari agar cairan atau sari daging keluar selama proses aging. Tujuannya membuat rasa daging lebih nikmat dan membuat teksturnya lembut. Sekitar 30 hari baru kita siap buat diporsiin. At least kan kita porsiin itu dari whole sirloin, kita lumen ke butter and parmesan, kita masukin ke dry age selama 30 hari, habis itu baru kita porsiin. Kali ini ada dua menu yang saya pilih. Sirloin Butter Parmesan Aged Australian Wagyu MB7 Plus. Dan satu lagi, Tomahawk Truffle Butter Aged MB7 Plus. Tomahawk disebut juga bone-in rib eye. Ini adalah bagian daging sapi yang terletak di sekitar tulang iga atau tulang rusuk. Tomahawk dibumbui dengan garam, lada hitam, dan diberi minyak. Lalu diletakkan di atas panggangan. Lihat nih. Lelehan dari butter yang menjadi bahan wet edge-nya benar-benar menggoda. Nah, ini mau dibalik dulu dagingnya. Jadi kalau ini kurang lebih makan waktu sampai 40 menit ya, Chef. Yeah. Karena dagingnya juga agak sedikit tebal. Tapi biasanya akan berbeda tergantung ketebalan dari daging dan juga berat dari dagingnya. Setelah dipanggang, kita lanjut ke oven supaya matangnya merata. Menu selanjutnya sirloin. Bumbui daging dengan garam, lada, dan minyak. Panaskan pan, lalu panggang daging bersama thyme, bawang putih, dan lelehan butter. Untuk tingkat kematangan medium, nggak perlu lama-lama ya masaknya. Setelah itu, potong daging sirloin dan sajikan dengan saus creamy peppercorn dan garlic potato puree. Wih, saya nggak sabar mencoba sirloin dengan proses wet aging 30 hari ini. Nah, pemirsa, jadi proses wet aging tadi membuat tekstur dagingnya jadi lembut banget. Karena dalam proses wet aging, terbentuk enzim-enzim khusus yang menjaga kelembutan dan juga kelembapan dari daging. Ketika dimasak juga, dagingnya lembut, pas masuk mulut saya, nggak perlu effort gigit, langsung meleleh ke dalam mulut. Untuk menu tomahawk seberat 1,3 kg ini, dipotong langsung di depan saya oleh sang koki. Wih, menggoda banget dengan lelehan butternya. Nah, kalau untuk tomahawk juga nggak kalah lembut nih, pemirsa. Karena memang banyak lemaknya, ketika proses pemanggangan, lemaknya ini meleleh semua, sehingga dagingnya juga lembut banget, gitu. Tambahan lagi, tomahawk ini ada rasa smoky flavornya, jadi ketika dimakan benar-benar ada aroma asap yang ini dihasilkan ketika pemanggangan di atas charcoal. Reza Helmi, Arif Yunan, Jakarta.